Wukuf di Padang Arafah yang berlangsung hari ini bertepatan dengan hari Jumat 9 Zulhijjah. Puncak ibadah haji tahun ini menjadi Haji Akbar. Bagaimana memaknai momentum Haji Akbar? Kami akan mengulasnya bersama Khoirizi H. Dasir, mantan PLT Dirjen PHU Kementerian Agama. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Khoirizi. Umat Muslim yang saat ini melaksanakan ibadah haji bisa mendapatkan haji mabrur, dan tentunya bagi umat muslim yang kemudian tidak berangkat ke Tanah Suci mendapatkan keistimewaan dari Haji Akbar ini. Pak Khoirizi H. Dasir, mantan PLT Dirjen PHU Kemenak, terima kasih atas waktunya di CNN Indonesia Newscast. Selamat malam, Assalamualaikum Pak. Sama-sama Mbak Rifa, makasih sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.